Halo guys, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini aku mau pergi dinner bareng keluarga. Yuk ikuti perjalananku. Dari Kota Mataram, kita menuju ke Lombok Barat. Ini dia deh perjalanannya. Udah nyampe aja nih, karena lokasinya gak jauh-jauh amat dari Kota Mataram. Ini namanya Lesehan Zafira ya, jangan sampai salah. Di sini adem banget, anak-anak kelihatan happy ya. Dan lihat, di sini juga tersedia tempat-tempat tongkrongan loh. Ini dia lesehannya. Bagus, klasik, dan di sini juga tempat bersuah foto. Kita melalui bambu-bambu yang dihiasi dengan lampu. Tanamannya berbentuk love ya. Lesehan ini kelihatan cantik, sederhana, klasik. Dan selain itu, makanan-makanannya juga enak-enak banget. Nah, ini contohnya. Ayam bakar ini enak banget deh, dicampur dengan sambal ini. Apalagi ini. Sapi bebalung. Dan di sini juga, lihat ada pes, tahu, sambal, ada sayur lebui. Itu juga nasi bakulan. Dan ini aku lagi coba pesnya. Lembut banget ya. Aku campurnya dengan nasi. Bismillah, kita coba. Ya, dan rasanya enak banget. Sesuai dengan ekspektasiku. Rasanya gak mengecewakan ya. Lihat, tuh dia pesnya, bumbunya banyak banget. Apalagi ini juga semua bumbunya meresap. Dan aku kasih nilai 10/10. Karena benar-benar enak dan harganya murah juga. Dan bismillah, aku mau coba juga terong bakarnya. Kelihatan enak ya. Di sini kita pesannya yang gak pedes ya. Kalian juga bisa booking loh. Dan bisa request kalian maunya bumbunya kayak gimana. Mau medium pedesnya atau yang benar-benar maksimal pedesnya. Nah ini dia, udah datang es kelapa yang aku pesan. Lihat, segar banget ya esnya. Ngomong-ngomong, di sini iparku lucu juga ya. Kalau kita makan es batu campur nasi, katanya bagus. Di sini aku mau coba dulu. Selesai makan, kita cuci tangan dulu ya di sini. Alhamdulillah. Nah, makan-makan enak udah. Sekarang giliran kita lihat tempat-tempat ini ya. Ini jalannya. Dan itu kita lewat sana ya. Suasana malamnya di sini bagus juga, ditemani dengan kolam, dan ini juga dekat dengan persawahan. Itu tempat parkirnya. Ini namanya Lesehan Zafira. Lihat, di sini juga kita bisa lihat bintang-bintang. Dan ini dia, kita udah mau pulang dulu ya. Seru banget kan di sini, selain makan makanannya enak, harganya juga murah-murah. Lihat, sambal dan bumbunya juga pada meresap. Pokoknya di sini worth it banget deh kalau mau kumpul sama keluarga. Udah dulu ya vlog aku di malam ini. Terima kasih buat kalian semua.